Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Rosmang di Rosmang TV. Salam Ramadan Alim Mubarak kepada semua umat Islam di atas muka bumi ini. Bagaimana puasa anda pada hari ini? Semoga ibadah puasa anda semua dapat kita jalani dengan sebaik mungkin, okay, insyaAllah. Okay, pada video kali ini aku nak share satu video yang viral pada hari ini, iaitu video daripada seorang ustaz yang memberi cadangan untuk menghapuskan bahasa Cina di Malaysia ni. So ini video dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, satu cadangan untuk seluruh warga Malaysia, kita sekarang akan hapuskan tulisan Cina. Sekarang kita perlu cabut dan buang segala tulisan-tulisan Cina yang ada di papan-papan tanda ataupun di mana-mana tempat, termasuk di dalam surat khabar dan juga di dalam buku teks ataupun novel, apa segala sahaja yang terkait dengan tulisan Cina, huruf Cina, ejaan Cina, maka perlu kita haram dan hapuskan serta merta tanpa meninggal sedikit pun kesan. Hapuskan terus tulisan Cina, ejaan Cina dan juga bahasa Cina di negara kita. Tindakan ini wajar. Kenapa? Kerana kita di Malaysia ada bahasa Malaysia. Ada bahasa Melayu, ada bahasa kebangsaan. Cina bukan bahasa kebangsaan. Cina bukanlah satu bahasa yang menggantikan tempat untuk warga negara Malaysia. Maka hapuskan tulisan Cina habis-habisan. Itu dia cadangan untuk hapuskan bahasa Cina di Malaysia ni. Agak tidak keterlaluan aku untuk katakan cadangan yang diutarakan oleh Ustaz Musyafiq ni berunsur rasis. Menjadi kerisauan kepada kita sekarang ni apabila orang yang bukan Islam dan bukan Melayu kongsikan video ini, berkemungkinan menjadi salah faham dan pelbagai persepsi yang akan timbul daripada video ini sendiri. Di sini aku nak make it clear kepada orang yang bukan Islam yang menonton video aku ni bahawa Islam tidak rasis. Kerana apabila kita rasis ni bakal rosakkan pelbagai benda. Sebagai contoh sendiri, agama kita, ekonomi, negara dan pelbagai lagi dilibatkan oleh rasis ni. Allah mencipta kita ni pelbagai suku, kaum, bangsa, warna kulit, bentuk fizikal ini bukanlah untuk kita ni bermegah-megah dan bangga kaum kita ini itu ini. Tetapi Allah menciptakan kepelbagaian ini adalah untuk variasi sahaja, yang mana Allah nak kita sedar ada penciptanya Allah yang memiliki keajaiban luar biasa, yang mana Allah tidak menetapkan kaum ini adalah makam dia tinggi, kaum ini makam dia rendah. Dah Allah letak kita ni sama je. Tiada yang tinggi, tak ada yang bawah. Agama Islam ni tidak merendahkan budaya dan etnik orang lain. Malah kami ini sebagai orang Islam ini menghormati antara satu sama lain. Pada pendapat aku, cadangan yang diutarakan oleh Ustaz Musyafiq ini satu cadangan yang tidak berfakta dan tidak berilmiah. Sungguh pun kalau ustaz ini memberi cadangan untuk hapuskan bahasa Cina ini, perlulah disekalikan dengan fakta dan hujah yang munasabah untuk kami sokong cadangan ustaz ini. Kepada Ustaz Musyafiq, aku harapkan benda ni dapat diselesaikan dengan baik, dan aku harapkan supaya Ustaz Musyafiq memberi kenyataan yang lebih berilmiah dan lebih berfakta, agar orang kat luar sana tu tidak salah faham dengan apa yang dikatakan oleh Ustaz Musyafiq ni. Kepada Ustaz Musyafiq, jadilah orang agama yang berprinsip dan menjadi inspirasi kepada orang ramai, dan janganlah jadi orang yang hanya bertopengkan title ustaz untuk kepentingan peribadi. Assalamualaikum.